Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan yaitu lensa Samyang 35mm f1.4 mount Nikon. Ya, teman-teman bisa lihat ini Samyang. Ya, beliau baru beli dan ternyata di bagian optik paling belakang itu terdapat fogging tipis. Jadi pas beliau tes ternyata hasilnya agak ngeglow atau tidak sesuai harapan. Jadi ketajamannya itu noise. Jadi saya dipinta untuk membersihkan fogging tipisnya. Nanti teman-teman bisa melihat untuk eksekusinya. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sebelum lanjut kita eksekusi, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa untuk share, like, komen tentang tutorial ini. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi, tak saat lagi kita akan eksekusi lensa Samyang 35 f1.4 ini. Check it out. Oke, teman-teman, ini dia lensanya yang fogging. Kita coba dulu, nanti teman-teman bisa melihat dari warnanya dengan contoh barang. Nanti saya ambil contoh dulu. Ini ada permen, warnanya cukup ngejreng. Nanti kita lihat. Nah, teman-teman bisa melihat warnanya tidak kontras sekali, jadi si warna itu tidak naik, sehingga untuk pemotretannya itu warnanya sedikit agak turun atau kualitas dari optiknya itu turun. Nanti kita akan coba bersihkan, semoga sesuai harapan. Oke, saya sudah membuka semua elemennya dan ini lensa yang foggingnya. Teman-teman bisa melihat warnanya agak pudar. Ini saya berikan obat setengah bagian daripada si optik ini. Coba saya untuk membersihkannya, nanti teman-teman bisa melihat hasil
sebelah atau setengah dari optik ini yang fogging dan yang sudah dibersihkan. Nah, ini teman-teman bisa melihat hasilnya. Oke, nanti saya akan lanjut bersihkan semua dari beberapa bagian optik ini. Thank you.
Oke, teman-teman, ini saya sudah bersihkan semua fogging tipisnya. Sekarang saya akan coba dengan permen yang tadi. Nah, teman-teman bisa melihat warnanya jauh lebih kontras dari yang sebelum saya bersihkan. Teman-teman bisa melihat warnanya. Oke, saya tinggal menyusun kembali satu blok daripada lensa belakang ini. Nanti kita akan melihat. Oke, sekarang saya tinggal memasang part bagian belakang. Dan ini harus pelan-pelan sekali karena ini harus simetris atau harus presisi. Jadi tidak bisa asal pasang aja, karena ini benar-benar harus pas kepada posisi bagian dalamnya. Thank you.
Oke, teman-teman, selesai sudah pembersihan fogging tipis untuk lensa Samyang 35mm f1.4 mount Nikon ini. Dan terima kasih sudah mengikuti tutorial saya dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.